Aduh, walaupun muka gue kelihatan bahagia, happy, tapi jangan kalian pikir gue nggak pusing. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi Pak. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini yang so pasti pagi-pagi bikin kita semua baper ya, karena kemesraan calon manten kita siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua. Ya, rupanya pagi-pagi ini kita dapat vitamin yang luar biasa guys, yang mana Rizky Bilar rupanya main bola. Dan saat main bola kali ini juga ditemani dia sama doinya, Lesti Kejora. Terlihat dia begitu setia dan juga bersuah foto bersama sahabat-sahabatnya. Ya, nampaknya Lesti dan Bilar refreshing menjelang hari bahagia mereka menghabiskan waktu bersama. Biasalah yang lagi bucin menjelang hari bahagianya, yakni Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan menuju halal. Tentu saja kita semua senang melihat kebersamaan, kemesraan serta saling support dukung di antara mereka berdua, yakni di antara calon manten kita yang kabar informasi terbaru terupdate-nya sudah nyampe kemana-mana, termasuk negeri jiran pun ingin mengabadikan momen-momen mereka berdua. Ya, nyatanya hal itu membahagiakan bagi kita semua, karena mereka yakni Lesti dan Bilar akan segera melepas masa lajangnya. Tentu kebahagiaan itu semakin nyata di diri kita sekalian, karena vitamin semalam tak bisa lepas dari perhatian kita semua yang selalu kangen akan kebersamaan Lesti dan Bilar yang makin so sweet, makin romantis, dan makin bikin kita ya, itulah kebahagiaan kemesraan Lesti dan Bilar menjelang lamaran. Apalagi saat mereka main bola begitu romantis, begitu so sweet, Lesti selalu menemani dan mensupport doinya tersebut. Apalagi Lesti pun terang-terangan bahwa dia sangat suka dan mengidamkan dapat jodoh seorang playmaker, yakni ya pemain bola guys. Dan rupanya doa itu pun terjawab sudah, bahwa doa untuk mendapatkan pasangan hidup seperti impiannya selama ini akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sosok laki-laki yang begitu royal, begitu tampan, begitu manis, rupawan, membuat hati Lesti meleleh. Dan buktinya Mimin juga ikut meleleh melihat kemesraan kebersamaan Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti perkembangan dan informasi terbarunya, yakni ketika mereka bersama-sama begitu susut, begitu romantis, begitu gesrek, dan begitu bercampur aduk di hati kita sekalian, karena mereka menjalani takdir ilahi ini secara natural. Walau banyak yang menganggap dan menyebut dengan sebelah mata yang menganggap mereka adalah settingan belaka untuk mencari sensasi, namun ketika tanggal 13 Juni kemarin, tepatnya hari Minggu itu menjadi petir yang menyambar mereka semua yang sebelumnya mengungkapkan bahwa hubungan mereka hanya settingan belaka. Mereka akhirnya disebut sebagai seorang yang bernama Markona. Markona semakin banyak, tapi Markona malah ngibrit ketika melihat kemesraan dan kebersamaan Lesti dan Bilar. Marilah kita semua saling dukung dan saling support siapapun dia itu. Jangan pernah mencaci maki, karena cacian itu kembali pada diri kita sendiri. Nyatanya kita tak akan pernah bahagia dengan mencaci orang lain. Jadi jangan lupa
kalian selalu support channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai LSD dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti perkembangan dan informasi terbaru mereka. Apalagi mereka makin hari makin tambah mesra, makin hari makin menarik untuk diikuti perkembangan dan informasi terbaru mereka. Maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai LSD dan Bilar yang selalu dan semakin menarik perhatian kita semua. Oke, itu saja kabar informasi terbaru dari kita mengenai LSD dan Bilar di hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.